Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 96. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kawan ni sih. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala masalah yang 261. Sujud sahwi kerana apakah? Kata Imam Nawawi dengan hadis yang dalam masalah itu dalil atas bahawasanya sujud sahwi dulu daripada salam sama ada dilebihkan atau dikurangkan perkara yang disujud sahwi. Maka yang demikian itulah pada mazhab Syafi'i dan terkurang perkara sembahyang maka sujud sahwi pada mazhab Malik. Masalah tahiyat pertama dan duduknya itu rukunkah bukan? Kita buat sama tahiyat awal, tahiyat pertama. Rukun ke tidak? Kata Imam Nawawi pada hadis dalam masalah itu menunjukkan bahawasanya tahiyat pertama, tahiyat awal. Dan duduk baginya tahiyat awal bukan keduanya duduk dan baca tahiyat rukun sembahyang. Bukan rukun sembahyang lah. Dipanggil tahiyat kerana kita kata at-tahiyyah. Dipanggil tahiyat. Dipanggil tasyahud pasal kita kata asyhadu alla ilaha illallah fatulalah. Jadi dia bukan rukun. Yang kita belajar sama-sama ialah sunat ab'ad. Sunat yang berat. Yang kalau kita tinggal katanya almarhum Syekh Daud Fatani orang hidup tapi kudung. Orang tu hidup tangan kudung. Tak mati. Sebab rukun tu macam nyawa. Tak ada rukun mati terus. Ha, tak ada sunat aba'at macam orang tangan kuduk. Ha, hidup tapi ha, tidak banyak manfaatnya. Dan tiada wajib keduanya baca tahiyat awal dan duduk kerana jikalau wajib keduanya niscaya tiada mengganti akan keduanya oleh sujud sahwi seperti rokok dan sujud dan lain daripada keduanya rokok dan sujud. Dalilnya Nabi SAW apabila tertinggal sujud tertinggal duduk tahiyat awal Nabi tak duduk semula dan Nabi ganti dengan dua kali sujud sahwi saja. Sebab rukun ni dia tak boleh sujud sahwi saja, kena buat semula. Kalau kita tinggal rukun seperti tinggal rokok tak boleh sujud sahwi saja, ingatlah. Kita dalam tahiyat akhir kita pun teringatlah tak ingat rokok tadi, tak boleh sujud sahwi saja kerana kena ulang balik rukun tu. Ataupun kita tertinggal baca Fatihah pada rakaat yang keempat tadi, teringat dalam tahiyat akhir nak sujud sahwi saja, tak boleh. Kena berdiri semula baca Fatihah. Lepas Fatihah, kena rakaat semula, yang tidak semula, sujud semula, baca tasyahud akhir semula. Kerana apa yang kita kerjakan selepas daripada tinggal Fatihah itu adalah tidak dikira. Kerana adalah dikira rakaat setelah kita selesai membaca Fatihah. Dikira i'tidal setelah selesai kita rokok. Kalau rokok tidak menjadi i'tidal, tidak dikira. Nah? Dan dengan ini berkata Malik dan Abu Hanifah dan Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Dan telah berkata Ahmad pada satu ta'ifah. Ta'ifah ni mana satu kumpulan. Satu puak. Satu pasukan. Ataupun satu golongan. Nah? Lepas yang Arab. Yang sedikit bermula tahiyat pertama dan duduknya itu wajib keduanya. Pendapat ini adalah bukan pendapat ramai. Dan bila lupa seorang niscaya digantikan keduanya dengan sujud kerana menurut kehendak hadis. Masalah sujud sahwi pada sembahyang sunat adakah juga? Dan sembahyang sunat ada tak sujud sahwi? Sembahyang tarawih, sembahyang witir, sembahyang istikharah, sembahyang hajat. Ada tak sujud sahwi? Mana tahu takut-takut tu imam sembahyang hajat sujud sahwi kerana terlupa. Tak. Baca Fatihah di dalam qiyam kerana hatinya lalai terlihat nasi minyak ada di depan. Tak. Biasa sembahyang hajat nasi minyak waktu bik lu. Tak. Dato' imam duk tengok nasi minyak. Tak ingat Fatihah. Sembahyang hajat. Ada tak?
ke tak ada ni dalam sembahyang sunat ni, sujud sahwi? Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi maknanya Imam Nawawi rahimahullahu taala yang menjadi mujtahid mazhab dalam mazhab kita Syafi'i. Dia ada dua orang Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Seorang terkenal hak ni lah Imam Nawawi yang mengarang kitab Al-Majmu'. Ada seorang lagi Syekh Nawawi. Hak ni hanya terkenal di kalangan ulama-ulama sahaja. Dia orang Jawi tapi duduk di Mekah. Syekh Nawawi Bintan. Ini sangat terkenal di kalangan pengajian-pengajian pondok. Nih kitab Syekh Nawawi Bintan, orang asal orang Bintan di pulau selatan Singapura tu, dia adalah pengarang kitab Arab yang terkenal deh, yang bermukim di Mekah. Ha tu panggil Imam Nawawi Saghir, Imam Nawawi kecil. Kita tak kenal ni. Nah, Imam Nawawi dua-dua orang tak kenal. Yang kita kenal buang nun tinggal mawi. Ha tu memang kenal dah. Deh. Kata Imam Nawawi, ketahui olehmu bahawa jumhur ulama mengatakan sujud sahwi pada sembahyang sunat seperti sembahyang fardu. Sembahyang sunat ada sujud sahwi. Neh? Dan kata Ibnu Sirin dan Qatadah, tiada sujud sahwi bagi sembahyang sunat. Ibnu Sirin, Ibnu Sirin ni seorang ulama tabi'i. Dia tak dang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang alim dalam ilmu takbir mimpi. Kitab beliau yang terkenal Takbir Ibnu Sirin, iaitu kitab mentafsirkan mimpi, salah satu kitab yang muktabar dalam takbir mimpi. Di antara takbirnya, barang siapa yang tidur bermimpi berjumpa dengan orang yang telah mati-mati dah, maka alamatnya umur panjang. Asal susah. Tak. Kalau kata kita mimpi jumpa orang mati dah, pendek umur dah, panjang umur. Tapi takbir bukan akidah. Tak, sekira-kira takbir sahaja daripada mereka yang diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ibnu Sirin. Dipandai dalam ilmu asbab nuzul, ilmu tafsir. Dan Qatadah. Qatadah juga adalah ulama-ulama tabi'in. Ulama besar yang tidak sempat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada ulama yang mati dalam sujud. Allahu Rabbi, mati dalam sujud. Tengah sujud mati. Tak ramai orang dapat. Mati dalam sujud. Kerana sujudnya lama. Semayang tahajud, sujudnya lama. Berjam-jam ni sujud. Akhirnya Tuhan beri kepada dia satu pangkat yang sangat tinggi, mati dalam sujud. Nah, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami apa yang diberikan kepada mereka-mereka ini. Kalau boleh kita nak atas mati dalam sujud. Kita tambah mati dalam tengah cari makan, tengah kira duit gaji, tengah kira kong, tengah cocok fitih dalam bank. Nah, tengah nita jalan bawa piti lakocek, berangan-angan nak pergi beli barang kerana baru boleh saka, langgar di lori, tambuh dah lagu tu. Mati dalam sujud. Qatadah rahimahullahu ta'ala. Tiada sujud sahwi bagi sembahyang sunat ni pendapat yang sedikit di kalangan ulama. Ialah kaul yang daif, lagi gharib daripada Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi jumhur ulama berkata yang kita nak beramal sembahyang sunat pun ada sujud sahwi. Umpamanya kita sembahyang witir. Dah nisfu yang kedua di bulan Ramadan, sunat baca kunut. Tiba-tiba dah ingat baca kunut kerana terkejut merecung budak-budak pasar, turun sujud, baru teringat sujud sahwi kerana tadi tertinggal. Dah baca kunut dalam rakaat yang terakhir sembahyang witir. Masalah sujud sahwi dan ikhtilaf ulama padanya. Kata Abu Isa, dan telah bersalahan ahli ilmi pada dua sujud sahwi itu. Manakalakah disujudkan keduanya sahwi oleh seorang? Kat mana? Dua pendapat yang terkenal sebelum salam, selepas salam. Dulu daripada salamkah atau kemudian daripadanya salam? Dua-dua ni ada pendapat ulama belakang.
Maka melihat setengah daripada mereka itu ulama, bahawa sujud akan keduanya itu kemudian daripada salam. Ada ulama yang berpendapat lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sujud sahwi. Ada pendapat ulama, walaupun kita tidak beramal. Kalau belakang ni boleh, depan ni muat dalam 20 orang gilik ni, kosong. Kipah ada 3 tis, sejuk gilik ni. Haa, boleh beranjak atas ke depan. Pasal nampak, ha? Sumbat lemak. Eh? Boleh beranjak. Eh? Gih. Tidur lain tu. Biar lega kan. Boleh masuk lagi. Boleh 20 orang lain ni. Eh? Dia kena lock ni biasa dah. Dia mahal sikit. Nah. Adalah ada lebih atau kurang perkara yang jadi sebab sujud sahwi itu, dan ialah perkataan Sufyanus Tsauri dan ahli Kufah. Jadi kata Imam Sufyanus Tsauri dan ahli Kufah, setengah dari ulama Iraq, sama ada kesalahan nak sujud sahwi itu kerana kurang dalam sembahyang, seperti kurang tertinggal baca duduk tahiyat, atau terlebih. Terlebih ini seperti terlebih rakaat, terlebih rakaat itu panggil terlebih. Maka tempatnya selepas salam. Dan kata setengah ahli ilmi ini, ulama sujud seorang akan kedua sahwi dulu daripada salam, sama ada lebih atau kurang. Dan ialah perkataan kebanyakan fuqaha ahli fiqah daripada ahli Madinah, seumpama Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah dan lain daripada keduanya. Dengan dia juga berkata Syafi'i, ini yang kita beramal, iaitu sujud sahwi sebelum daripada salam, selepas kita baca doa-doa sebelum selepas tahiyat akhir. Sebelum daripada salam. Dan kata setengah mereka itu, bila adalah yang terlupakan itu lebih dan tambahan dalam semayang, maka sujud sahwi kemudian daripada salam. Ada ulama yang fatwa, kalau kita nak sujud sahwi itu kerana tersalah rakaat 2 kali atau tersalah naik 5 rakaat, maka sujud sahwi selepas salam. Dan bila ada ia kekurangan, maka dulu daripada salam. Kalau kita sujud sahwi itu kerana kurang, seperti tertinggal tahiyat, tertinggal kunut, maka sujud sebelum salam. Ini pendapat Kaul Malik bin Anas Imam Maliki. Nah, semua ni tu belaka istihad-istihad ulama. Tak usah bimbang lah, kita nak beramal dengan mazhab Syafi'i, beramal lah. Sebab semua mereka ini mujtahid, layak berijtihad dan mengeluarkan fatwa masing-masing. Tak? Yang tak boleh istihad, tak boleh fatwa, ustaz. Ustaz dah boleh. Nah, ni 10 orang ustaz, 10 fatwa tu baik. Nak? Jadi habis orang kapung. Berselerok tabuk habis. Nah? Semua mereka ini adalah ahli mujtahid. Kata Ibn Ruslan dalam Matan Zubat, wa Syafi'i wa Malikum wa Nu'madu wa Nu'manu wa Ahmadu wa Sufyanu wa Ahmadu bin Hanbalin wa Sufyanu. Wa Maliki wa Syafi'i wa Malikum wa Syafi'i wa Nu'manu wa Ahmadu bin Hanbalin wa Sufyanu. Wa ghairuhum min sa'iril a'immati 'alal huda wal ikhtilafu rahmati. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah iaitu Imam Hanafi, Imam Sufyanus Tsauri dan lain-lain daripada imam-imam mujtahid, semua mereka ada duduk di atas pertunjuk belaka. Dan adalah percanggahan pendapat mereka itu menjadi rahmat bagi kita. Jadi tak usah bimbang. Dah? Tak usah bimbang. Kita tak perlu ta'asub, kerana berlaku masalah khilaf adalah perkara yang tidak ada nas yang qat'i yang jelas. Maka berlakulah khilaf. Dah? Benda khilaf, beramalah mana-mana kita nak ikut daripada mana-mana seorang ulama mujtahid. Dan kata Ahmad, barang yang diriwayatkan daripada Nabi SAW pada 2 sujud sahwi itu, maka dipakaikan dia tiap-tiap atas pihak ini. Memikir ia bila berdiri pada 2 rakaat atas hadis ini, hadis Ibnu Buhainah, maka bahasanya sujud ia akan keduanya dulu daripada salam. Dan bila semayang zuhur 5 rakaat, maka bahasanya sujud ia akan keduanya kemudian daripada salam. Dia berdalil kerana Nabi SAW tinggal tahiyat, sujud sebelum salam.
Dan dalam hadis Nabi tersalah zuhur 5 rakaat, Nabi sujud sahwi selepas salam. Dia lagu tu. Dan bila memberi salam daripada 2 rakaat zuhur dan asar, maka bolehnya sujud ia keduanya kemudian daripada salam. Nabi semayang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, Nabi sujud sahwi selepas daripada salam. Dan tiap-tiapnya dipakaikan atas pihak, dia ada tempat yang tertentu. Dan tetap sahwi yang tiada padanya daripada Nabi SAW sebutnya, maka boleh sujud dulu dia salam. Hak tak berlaku zaman Nabi, tak ada contoh Nabi buat kat mana sujud sahwi itu, maka buat sebelum salam. Dan telah berkata Ishaq seumpama perkataan Ahmad pada ini sekalian, melainkan bahawanya berkata ia tiap-tiap sahwi yang tiada padanya sebutan daripada Nabi SAW, maka jika ada yang bertambahan dalam semayang sujud, ia akan keduanya kemudian Nabi SAW. Dan jika ada yang berkurangan seperti tertinggal tahayat, sujud akan keduanya sahwi dulu Nabi SAW. Natijahnya daripada perikhtilaf perselisihan pendapat-pendapat imam mazhab ini, kita nak beramal cara mudah, ramai orang kampung dengar, orang tua mazhab Syafi'i lah. Iaitu kita bila berlaku tinggal anak sujud sahwi, tempatnya sebelum salam. Dan bila kita terlupa juga nak sujud sahwi, kita pergi salam juga, maka boleh lagi sujud sahwi selepas daripada salam, tetapi wajib memberi salam semula. Ingat je lah, anak beramal. Babu maja'a fi sajdatayi sahwi ba'da salami wal kalam. Bab yang telah datang ia pada menyatakan 2 sujud sahwi kemudian daripada salam dan kalam. Ini cerita hadis Nabi yang salam, lepas pada salam sujud sahwi. Baru ni hadis Nabi sujud sahwi sebelum salam. Nah, sebab tu ada khilaf pendapat ulama. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan tiada batal semayang seorang yang terkerjakan lebih daripada 4 rakaat semayang. Hadis ni, orang kata mutahudah ni tak batal, semayang 5 rakaat tak batal. Ni hadis, semayang zuhur 5 rakaat tak batal, semayang subuh 3 rakaat tak batal, semayang maghrib 4 rakaat tidak batal. Ini hadis yang akan kita dengar, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi katanya. An Abdillah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam asala zuhra khamsa, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang ia akan semayang zuhur 5 rakaat. Maka bila dilihat oleh makmum daripada sahabat-sahabat, heran mereka itu akan perbuatan Nabi ini. Adakah datang hukum Allah menambahkan rakaat ataupun Nabi lupa? Suatu hari Nabi SAW semayang zuhur bersama para sahabat. Nabi semayang zuhur 5 rakaat. Bila naik rakaat kelima, heran Nabi dah. Makmum-makmum. Sahabat kata, guana pulak 5 rakaat. Jadi tak pelik lah kalau kita imam Pak Kapur ni semayang salah. Tak, bukan hari-hari bang 5 rakaat zuhur. Setahun 2 kali je, nyopak 3 karung untuk imam. Semayang 5 kali. Tak, salah nak buat guna. Ni, Nabi semayang 5 rakaat. Tapi Nabi tak nyanyok. Nabi nak ajar syariat. Nabi tahu dah umat dia memang banyak lupa. Jadi hari ni aku buat-buat lupa jadi 5. Tak, tujuannya nak mengajar syariat, kata ulama-ulama. Jadi bila-bila berlaku, ada contoh dah pada zaman aku. Tapi jangan mu kata aku nyanyok macam mu. Dah. Neh. Jadi kita kalau Tok Imam salah nak lima biasa lah. Melainkan Tok Imam tiap-tiap hari salah sama. Subuh bahan 3. Zohor lagi bahan 8. Tu lain lah. Tu barulah kita kena ikat Tok Imam bola guni teruk luar. Dah. Dah kalau lanjut umur dah, siapa ada orang ada faham dah khutbah, berbolak wak sekali, letak jawatan lah. Letak jawatan. Tak? Tadi kena pulak masjid ngadah baru. Dah? 3 kali jujur kena. Nampak? Triple P. Dah? Sepatutnya beri orang muda-muda lah. Ataupun orang tua juga. Tak apa, tua pada dia, tapi yang boleh membaca khutbah. Tadi bukan membaca khutbah, mengeja khutbah. Ini cerita betul. Masjid yang begitu besar, sound system, sistem bunyian yang harganya ratusan ribu ringgit, amplifier saja. Tak, masjid yang baru, tak reti nak baca kokak. Makmu habis patuh mata punah belaka. Tak, ni. Jadi manfaatnya tidak dapat. Kerana khutbah sangat penting. Ramai orang yang tak pergi kuliah, dia hanya pergi sembahyang jemaah. Masa tu nak ambil kesempatan nak memberikan tazkirah yang memberangsangkan. Nak tiba-tiba kalau baca lagu tu,
Dan dan kita dengar bukan kita saja, ramai di kalangan makmum yang telah bersuara. Dan kenapa pihak jawatan kuasa masjid tidak buang ataupun tidak arahkan dia supaya jadi imam saja tak baca khutbah. Dan tak tahu ke benda dah, ayat pun tak tahu ayat mana. Dan mesti ketang hak tulis. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, semayang itu ada hak fardu, ada hak sunat. Semayang itu puan-puan sunat, ada fardu. Bermula semayang fardu itu ialah ada hak fardu, ada hak sunat. Kemudian semayang fardu ialah semayang lima waktu dan semayang jumaat. Mesti ketang kau tula. Nah, ini masalah. Bukan nak kata, tetapi dah berdoa lalu. Bertahun-tahun dah. Dah, ini masalah. Tak boleh. Nah, tak boleh kau. Biarlah dia dapat gaji atau elaun, tapi orang lain tolong baca. Dah, elaun ambil semua 800. Nah, orang muda-muda tolong baca. Nah, jadi tidak dapat manfaat. Nah, kadang-kadang tu dia sakit hati pula. Aku tak mau mari dah, aku tak mau mari juga. Ini masalah. Jadi Nabi tidak lupa. Dengan kerana itu ditanya oleh sahabat akan dia kemudian daripada sudah Nabi, dan mereka itu beri salam, fakila azida fi solah am nasita. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, azida fi solah am nasita, wahai Rasulullah, lepas Nabi sembahyang 5 rakaat beri salam, baru orang tegur. Tadi orang dah kata subhanallah. Nah, habis dah salam, orang kata, ya Rasulullah, azida fi solah, adakah dilebihkan rakaat dah? Mana zuhur wajib 5 rakaat pula? Am nasita, atau kau lupa wahai Nabi, yang bahang 5 rakaat ni sembahyang zuhur? Adakah datang hukum daripada Allah suruh tambah sembahyang kita ini jadi 5 pula zuhur? Orang pertikaian tanya Nabi. Ataupun lupa tuan hamba ke tuan hamba tak ingat? Bila didengar Nabi akan pertanyaan demikian selepas salam dah, lalu sabda ia, apakah yang aku tambahkan pada sembahyang ini? Jawab mereka itu, tuan hamba tambah serakaat lagi lebih daripada 4 yang sedia. Dah aku tambah benda. Sahabat kata, tambah serakaat lagi jadi 5 hari ini Rasulullah. Maka jadilah 5 rakaat sembahyang itu. Apakala didengar Nabi demikian, lalu berhadap ia ke kiblat. Fasajada sajdataini ba'dama sallama. Maka sujud ia Nabi 2 sujud. Kemudian dia telah memberi salam bagi sembahyang tadi. Sujud sahwi semula. Dibolehkan lagi selepas daripada salam, walaupun tersalah berkata-kata sedikit. Ini juga adalah pendapat yang kuat di sisi ulama. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Daripada inilah maknanya kata ulama-ulama, setengah ulama fiqah, barang siapa yang terlupa nak sujud sahwi, terberi salam juga. Dia padahal tadi ingat dah nak sujud sahwi, siapa masih dak sujud sahwi beri salam. Lepas beri salam wirid dah sikit, subhanallah subhanallah, teringatlah. Bila teringat boleh lagi dia sujud sahwi dan salam semula. Ingat tu. Neh, tapi kalau panjang dah wirid jadi putus walak. Neh. Masalah terlebih sembahyang serakaat, apakah hukumnya lebih serakaat? Kata Imam Nawawi pada hadis dalam masalah itu menunjukkan dalil bagi mazhab Malik dan Syafi'i dan Ahmad dan jumhur daripada salaf dan khalaf, bahawasanya barang siapa pada semayangnya lebih pada semayangnya serakaat, orang yang lebih semayangnya serakaat dengan lupa, nescaya tiada batal semayang. Jadi fahamlah hak kita kata tadi, boleh semayang subuh 3 rakaat, tak batal semayang zuhur 5 rakaat, tak batal semayang maghrib 3 rakaat, 4 rakaat, terjawab dah bagi mereka yang lupa. Kalau sengaja batal semayang, hak lupa. Nak? Memang kita ni manusia jenis lupa. Sebab tu dinamakan insan. Insan maknanya lupa. Nak? Yusammal insanu insana likasratin nisyan. Dinamakan manusia itu sebagai insan kerana banyak lupa. Neh? Banyak lupa. Jadi biasalah. Sebab tu Nabi SAW telah bersiap
dengan hukum-hukum sebelum Nabi SAW meninggalkan kita. Bila Nabi telah tak ada, hukum telah tersedia. Cuma tunggu umat nak pergi belajar hukum. Dan kalau kita tak mau belajar, kau nak reti lagu mana? Tak? Haa, itulah. Fardu Ain, belajar bab-bab lagu ni. Eh, Fardu Ain. Haa, ramai lagi di kalangan kita yang tidak minat tentang belajar ilmu Fardu Ain. Nak? Haa, kalau ceramah dia. Ceramah dia. 4 kali bah tak apa. Dalam peti pergi lagi. Eh, kalau sebut kuliah tak hari. Eh. Mesyuarat Agung Parti. Habis mari. Kau dah rajin dengar. Kau dah rajin mari kuliah. Kau dah rajin nak kenal tangga surah. Habis mari. Ha, ini masalah. Nak juang Islam. Islam kot mana nak juang? Islam kot mana? Ha? Tak nak ngajar Fardu Ain kuliah tak mau mari. Tak nak mesyuarat parti awal pada orang. Tak? Baru kenal tangga surah. Tak? Bila orang mari kuliah, dia duduk tepi jalan atas baku berderu-derang. Tak? Orang bang tak balik. Nak balik ambil kitab, pergi kedai di jana pula amal-amal. Kak Isa baru nak lari. Siapa tu? Orang kita. Tak? Orang kita. Tak? Masuk angin, masuk angin. Mak aku ni. Tak? Kita sapal lesong baru ni. Ada ceramah Maulidur Rasul. AJK mari Allah lalu ketah. Tolong katok sikit orang kita belaka-laka. Tak berahi mari dengar, berahi ke ceramah saja. Ha, Allah ketah lalu. Ingat pak kita je nyakit ni. Habis kata tu pak. Di kemaman pun Allah ketah gitu juga. Ustaz tolong katok ni orang kita saja. Kalau kuliah tak mau mari. Kalau mesyuarat nak mari. Ha, ni menyakit ni. Tak. Ha, ni menyakit. Kita tak faham Islam mana kita nak berjuang. Tak. Kita orang nak tengok, kita nak pegang bendera Islam. Orang pergi sejik, kita duduk kedai kopi, deru-derang tengah garik. Tak. Siapa tu? Ketua cawangan. Timbalan ketua cawangan ada. Setia usaha pun ada. Benda hari tidak terkecuali. Suka dorang lah. Jadi suka dorang. Eh? Tapi bukan semua tepat. Tepat-tepat awak makan ada je. Eh? Dan macam mana nak dapat pertolongan Allah? Nah, kalau menang tak berkat. Tasa kata kalah. Kalau menang tak berkat. Nah, ha, ni masalah. Tak mau mari. Rau, Datuk mari, wakil mari. Ha, habis. Keliling Datuk wakil. Nah, ha, keliling Datuk wakil. Tak lari jauh, belaga lutu. Nah. Ha, awak gua ni, pimpinan mari. Seolah-olah dia ni, sebelum orang ngajar dia mari dah tukur telur tolok meja apa semua. Padahal dak noh mari orang ngajar. Nah, ha, ini masalah. Inikah yang kita harapkan untuk memperjuangkan Islam yang sangat baik dan ditekan oleh segenap penyuru, tidak ada peluang langsung. Nah. Betul semula. Bahkan jika tahu kemudian daripada salam, maka sungguhnya habis mayang dengan sahnya dan sujud ia bagi sahwi jika ingat ia kemudian daripada salamnya dengan berhampiran. Orang yang terlupa boleh lagi. Kalau hampir dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teringat nak sujud sahwi, sujud semula. Jangan lama dah. Lepas pada doa tu iman dah baru teringat nak sujud sahwi. Ha, tak boleh dah. Dan jika sudah lama kemudian datang ingat, maka bunuh kau yang asas kita bahawa jangan sujud. Ya, lama dah. Siap dengar tasbih 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Baru teringat terlupa baca kunut. Tak boleh dah lah nak sujud sahwi. Kerana jauh dengan salam, dia panggil putus muwalak ni. Dan jika ingat ia dulu dari salam, niscaya kembali ia kepada duduk sama ada ia di dalam diri atau dalam rokok. Atau sujud atau lain. Dan tasyahud ia dan sujud ia dan salam ia. Dan adakah sujud bagi sahwi itu dulu ya salam atau kemudian? Maka padanya khilaf ulama' seperti dalam masalah yang lepas. Inilah mazhab jumhur. Jumhur ulama' sujud sebelum salam. Berkata Abu Hanifah dan Ahli Kufah radhiyallahu anhum, bahawa semayang itu terlebih serakaat. Dengan lupa nescaya batal semayangnya. Dan lazim atasnya mengulang. Orang yang lupa semayang 5 rakaat batal dalam mazhab Hanafi. Dan kata Abu Hanifah radhiyallahu anhu, jika ada ia mengucap tahiyat pada rakaat yang keempat, kemudian ditambah 5 niscaya ditambahkan lagi kepadanya sekaat jadi 6, supaya genap ia dan jadilah ia sembahyang sunat. Ini salah satu fatwa yang terkenal daripada Imam Hanafi. Barang siapa sembahyang isyak 5 rakaat, kena tambah 1 rakaat lagi menjadi 6, jadi sembahyang sunat. Lepas tu sembahyang isyak semula hak lain.
Ha, dia lagu tu. Tapi jumhur ulama berkata, termasuk mazhab kita Syafi'i, tersalah lebih rakaat, maka kita duduk semula dan mengerjakan sujud sahwi. Faham tak tu? Dah. Dengan syarat kita telah baca tahiyat akhir. Kita baca dah tahiyat akhir, kita pergi naik semula tambah pula rakaat. Tapi tak baca lagi tahiyat, sepatutnya dia duduk tahiyat akhir. Itu rakaat yang keempat dah. Dia pergi berdiri rakaat kelima. Ha, bila berdiri rakaat kelima, masa mana teringat salah lebih tu, masa tu wajib duduk. Umpama ni tengah baca Maliki Yaumiddin, teringatlah ni rakaat lima dah ni, wajib terus turun walaupun tak sambung ihdinas siratal mustaqim. Kalau ditambung pula ihdinas siratal mustaqim, batal sembahyang kerana meneruskan sembahyang walaupun telah sedar rakaat yang lebih. Dia teringat dalam rakaat, tinggal rakaat terus duduk baca tahiyat akhir, sujud sahwi dan salam. Neh. Ha. Kata Nawawi, bermula mazhab kita Syafi'i dan mereka yang muafakat akan dia, bahawa yang terlebih perbuatan atas jalan sujud sahwi tiada batas semayang sama ada sedikit atau banyak. Banyak pun tak batas semayang. Dia salah semayang maghrib 15 rakaat. Ha, umpamanya takut kata dah kalau 6 ke mana. Ha, kita buh 15. Ha, tak batal juga salah. Hanyuk gitu. Ha, pas bangun bangun, pas bangun bangun, kira tengok 15 dah anak dia kata ayah. Ha, ha, tak batal. Teringat turun dan baca tahiyat akhir, sujud sahwi sebelum salam, beri salam. Ada ia daripada jenis semayang, maka bersamaan lebih itu pada rokok atau sujud. Tak kira, kadang-kadang lebih rokok. Sepatutnya rokok sekalinya rokok dua kali. Atau sujud, sepatutnya sujud dua kalinya sujud empat kali. Atau satu rokaat, ataupun serokaat lebih. Atau beberapa yang banyak yang lupa. Maka semayang sah dan sekalian demikian itu. Sah belaka. Salah rokok 8 kali. Salah sujud 13 kali. Salah naik rokaat 18 rokaat. Tak ingat sungguh kerana nyanyuk. Tak. Maka teringat kena turun selalu baca tahiyat akhir dan salam. Dan sujud bagi sahwi itu sunat, bukannya wajib. Siapa yang sengaja tinggal sujud sahwi, sah juga sembahyangnya. Cuma luput fadilat sujud sahwi. Apa kata fadilat? Sebab Nabi buat sujud sahwi. Bila Nabi buat, tidak ada yang sia-sia. Tak? Dan ada pun mazhab Malik, maka berkata Al-Qadhi'iyat, bermula mazhab bahawa jika lebih ia ketiadaan seperdua semayang, nesia tiada batal semayangnya. Bahkan iaitu sah dan sujud ia bagi sahwi. Dan jika lebih ia daripada seperduanya semayang, maka lebih banyak, maka setengah daripada ashab membatalkan dia. Ini mazhab Hambali. Dia kata kalau kita semayang syak 4 rakaat, kita lebih 2 je jadi 6. 6 tak batal lagi. Tapi kalau kita lebih 3, tak, lebih pada separuh. Kerana 4 rakaat isyak, separuhnya 2. Kita lebih 3. Jadi semayang 7 rakaat isyak, batal semayang. Dan iaitu perkataan Mutarrah dan Ibnul Qasim. Dan setengah mereka itu mereka yang berkata jika lebih 2 rakaat, nescaya batal ia. Dan jika lebih 1 rakaat, maka tiada batal. Inilah perkataan Abdul Malik dan lainnya. Dan setengah daripada mereka, mereka yang berkata tiada batas mata-mata, dan ialah yang diriwayatkan oleh daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan juga pendapat mazhab kita Syafi'i. Hak kita nak beramal, walaupun salah kita naik 6 rakaat semayang subuh, maka tak batal juga. Syaratnya dengan tidak sengaja. Kalau lupa sedikit pun batal. Sama dengan mazhab orang tersalah cakap dalam semayang, tidak batal jikalau sedikit. Ini pendapat yang rajih yang difatwakan oleh ulama-ulama fiqh di dalam kitab-kitab mereka. Sadah cakap tengah-tengah semayang, bini dia panggil abang, tu tak sengaja, tak batal semayang. Neh, pasal apa tak batal? Sedikit. Neh, berapa? Mari mana sedikit tak batal? Ulama pandai-pandai tak? Ni Nabi Salah ni pak kata 2 rakaat, 5 rakaat ni cakap kan, aku buat guana tadi, aku buat lebih lagu mana. Ha, tak tahu lagi, dia ingat ke semayang sudah dah. Padahal semayang tak sudah lagi. Tak? Nak sujud sahwi lagi? Nak salam semula? Maka perkataan yang Nabi sebut itu dibanding, dikiaskan oleh ulama, barang siapa yang berkata 5-6 patah perkataan dalam semayang dengan tidak disengajakan, tidak batal. Nampak? Gitu. Panjang sangat batal lah. Sembang geger tu. Mana tak batal lah tu. Nak? 5-6 patah banyak waktu. Mak tengah semayang, anak tanya. Dah. Ikan goreng kat mana, mak? Bawah tudung saji, kan? Bawah tudung saji, kan? Pak patah, tak batal. Nak? Tapi kalau panjang batal, bawah tudung saji, kan? Susuk kek, tengok di ayahmu. Tu baru batal.
Ayah tak mui ke goreng. Masalah imam bangun mengerjakan rakaat kelima, maka adakah makmum bangun menurutnya? Makmum kena bangun juga. Kerana ada orang buat keluar fatwa, ju'ilal imamu liyuktamma bih. Dia baca hadis, dijadikan imam itu, kita mesti ikut dia. Maka imam semayang lima rakaat, dia semayang lima rakaat dengan sengaja. Makmum-makmum yang semayang empat rakaat, habis ni marah belaka. Dia kata, bapa dah ikut imam. Kita kata, imam salah naik lima. Hei, kena ikut imam. Nampak mana ke dia? Haa, ini kita dengar. Kata Imam Qastallani dalam syarah Bukhari, dan tiada tersebut pada hadis umpama hadis dalam masalah itu, adakah menanti akan Nabi oleh sahabat yang jadi makmum, atau menurut mereka itu akan daripada mengerjakan rakaat kelima. Dalam hadis tadi tak cerita, bila naib Nabi naik lima rakaat, sahabat naik ke tak? Sahabat naik ataupun sahabat tunggu di dalam tahiyat? Tak, tak cerita. Kata Qastallani, dan bermula zahir bahawanya mereka itu menurut akan dia, kerana mengharu mereka itu akan lebih pada sembahyang, kerana bahawanya ada ia zaman berlaku nasah. Yang segera kita dapat faham, mungkinlah kemungkinan besar sahabat sembahyang lima juga, kerana pada zaman Nabi masih ada, sahabat ikut belaka yang Nabi buat. Kerana mungkin bagi sahabat, Nabi baru dapat wahyu lima rakaat pula hari ini sembahyang zuhur. Itu yang ikut. Ada pun lain daripada zaman Nabi, maka tiada haru bagi makmum menurut imamnya pada mengerjakan rakaat kelima ini. Putulalah hujah. Dia kata kena ikut lima salah. Tak boleh ikut imam pada perkara yang disuruh oleh syarak. Lima rakaat tidak disuruh, makmum kalau ikut maka batal semayang makmum. Mengetahui kan lupa, kalau tahu kan lupa. Kalau makmum juga terlupa, maka tak batal juga makmum. Imam naik enam juga makmum. Imam tujuh hatik ramai-ramai. Semua seorang tak ingat, tapi semua lupa. Semuanya sah semayang. Kerana when segala hukum sudah tetap, bila Nabi telah wafat, telah sempurna agama Islam, segala hukum-hukum ada belaka. Ribuan hadis ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tunggu umat saja untuk pelajari hadis-hadis Nabi. Itu kata. Maka kita tanamkan tekad sempurna Maulidur Rasul. Bulan diranakkan Nabi. Tanda kita nak kasih kepada Nabi, bukan kita berharap maulud, bukan kita pepik selawat saja, tapi ni kita belajar kitab Bahrul Mazi. Sabda-sabda Nabi. Hadis-hadis Nabi. Belajar hadis Nabi. Nak tahu benda yang Nabi suruh, benda Nabi larang. Nak ikut benda yang Nabi buat. Maka itulah orang yang kasih kepada Nabi. Ataupun lain-lain kita pergi pilihlah mana-mana ada orang ngajar. Macam-macam kitab hadis. Kita kasih kepada Nabi, kita pergi belajar hadis-hadis Nabi. Sabda-sabda Nabi kita pergi tadah telinga. Ni orang kasih kepada Nabi. Bukan kasih kepada Nabi pegang spanduk, berarok, sapa peluh jeruk, tiga batu pusing balik ku jerak, tubik ku patah. Malah sekarang orang ngajar hadis, tak mari seko habuk. Orang panggil kasih ke Nabi. Maka jikalau menurut makmum akan imam, nescaya batal sembahyang makmum. Kerana tiada uzur kesalahan mereka yang lupa seperti imam, maka tiada batal ikutan. Imam naik lima tersalah tak batal imam, makmum naik lima tersalah tak batal juga makmum. Tetapi makmum yang tahu dah lima naik juga, kerana orang sebelah dia naik, maka naik juga dia, batal lah makmum. Dan makmum duduk seorang tahu dah imam lima, tapi orang lain naik belaka, takkan aku nak tunggu dalam duduk, naik attack lah. Kena jaga attack, maruah aku. Duduk seorang dah bedak juga, naik batal selalu. Masalah semayang lima rakaat, dua tahiyat, apa hukumnya? Amal atas hadis ini, di sisi setengah ulama-ulama ahli ilmi, kata mereka itu bila semayang seorang akan zuhur lima rakaat dengan terlupa, maka semayang itu sah dan sujud ia akan sujud sahwi, dan jika tiada duduk tahiyat pada rakaat yang keempat sekalipun. Dan ialah perkataan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Dan kata setengah mereka itu bila semayang ia akan zuhur lima rakaat pada hati ada duduk ia pada rakaat yang keempat, selama membaca tasyahud nescaya batal semayang. Dan ialah kau Sufyanus Tsauri dan setengah daripada ahli ilmi. Jadi yang kita nak beramal, kalau kita naik semayang, naik lima rakaat semayang zuhur, semayang isyak dan semayang asar, kita naik empat rakaat semayang maghrib, kita belum lagi duduk tahiyat, kita tinggallah diri kita hak salah tu, duduk baca tahiyat kemudian sujud sahwi, barulah memberi salam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Soalan, seorang makmum datang untuk solat zuhur asar berjemaah pada ketika imam sedang qiam. Kemudian makmum tersebut membaca doa iftitah dan fatihah sebelum sepak makmum tersebut habis fatihah. Imam telah rokok. Adakah makmum tersebut perlu mengikut imam terus rokok dengan meninggalkan bacaan fatihah yang belum selesai? Jika makmum tersebut menghabiskan juga bacaan fatihah sehingga imam sujud yang pertama dan kemudian makmum tersebut baru rokok, bagaimana dengan rakaat tersebut? Masalah imam semayang zuhur, semayang asar, dia kata makmum mari lambat. Bila dia mari lambat, dia baca doa iftitah dan fatihah belum sempat habis fatihah, imam rokok. Baik, apabila kita menghukumkan diri kita dapat menyelesaikan baca fatihah di dalam qiam imam, maka kita adalah makmum muafiq walaupun kita mari lambat. Dan apabila kita hukumkan diri kita tak sempat menghabiskan fatihah di dalam qiam imam, maka kita adalah makmum masbuk sekalipun kita mari awal bersama-sama dengan imam. Jadi pendapat yang muktamad yang difatwakan oleh Syekh Ibn Hajar, barang siapa yang masbuk hendaklah terus membaca fatihah, dan janganlah dibaca yang sunat-sunat. Jikalau dibaca yang sunat, kemudian imam rokok padahal belum membaca yang wajib iaitu fatihah, maka wajiblah digantikan akan fatihah sekadar mana yang dibacakan yang sunat. Seperti dibaca yang sunat 3/3 ayat, maka bacalah fatihah 3 ayat, barulah dibenarkan dia rokok. Rokoklah dan kerjalah tu imam. Dimaaf kepadanya, kata Imam Ibn Hajar, 2 rukun. Tetapi Syekh Ramli kata dimaafkan 3 rukun. Dan ada pendapat dalam mazhab Syafi'i juga, pendapat ini adalah lemah tetapi boleh beramal dengan dia. Kalau kita pergi, kita pergi baca juga doa iftitah, kita tak baca fatihah selalu, tok imam rokok, boleh rokok juga. Kerana masalah ini sangat nadir, jarang sangat diketahui oleh orang awam, diberi keringanan. Kerana orang awam la mazhab lahum, sebenarnya kita hak ramah ni tak ada mazhab, tak reti pun mazhab-mazhab Syafi'i. Cuma kata Syafi'i etek. Orang kata Syafi'i etek, kita sebenarnya tak ada mazhab. Baharambang kali leh kita ni. Jadi diberi keringanan masalah-masalah ijtihad yang rumit-rumit lagu ni, diberi kemaafan lah kalau kita beramal dengan segala yang kita sangka. Walau bagaimanapun, taklah kita terus belajar supaya kita tidak jadi orang awam yang tidak ada mazhab. Susah. Apa hukum baca surah lazim terbalik daripada An-Nas ke atas? An-Nas bawah, ini dia kata. Surah lazim. Lazim ni makna wajib. Kadang-kadang makna mesti. Tak, kadang-kadang makna tetap. Kadang-kadang dengan makna biasa. Dia panggil. Bukan dia ayat lazim, ayat biasa. Ayat lazim, ayat wajib. Ada makna wajib, ada makna biasa. Makna biasa, biasa tu imam baca. Wadduha tabbat yada kulia la ra'aital ladzi, dia panggil ayat lazim. Nah, lazim yang lazim dibaca. Lazim asal makna mesti. Mesti betul juga. Yang sekurang-kurang mesti diketahui oleh orang awam. Dan kita dah hafal 30 juzuk, hafallah ayat lazim. Tak boleh satu-satu juzuk, wadduha ke bawah, tak apa dah. Dia panggil ayat lazim juga. Itu panggil lazim. Tak dapat tidak. Jangan kita pada mesti langsung. Itu dia panggil ayat lazim. Lagu ada lagu wajib. Tengok, Akademi Fantasia. Satu lagu pilihan, satu lagu wajib. Lagu wajib mana lagu ni? Kalau tak nyanyi, dosa. Dia wajib. Lagu ada hak wajib. Dan dia hafal sampai habis pasal wajib. Dan kita tak? Kurang-kurang tahulah 10 surah. 10 surah. Al-Hakumut Takasur Sapakul A'udzubirabbin Nas. Start malam ni selalu. Boleh lah. Nombor telefon ingat 50 kali. 50 nombor. Ingatlah kita. Baik. Dia baca terbalik.
Ada khilaf di kalangan ulama dan khilaf ini disebut dengan panjang lebar oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Ya? Ha, dan disebut juga dalam kitab beliau At-Tibyan. Ya? Hukumnya yang membaca dengan terbalik adalah tarkul aula, kata setengah ulama, meninggalkan keutamaan. Dan ada juga yang berpendapat perbuatan ini adalah karohah, makruh tanzih, makruh yang tidak dosa. Nah, mula-mula dia baca surah Al-Fatihah rakaat pertama, lepas tu dia baca kul a'udzu birabbin nas, kemudian rakaat kedua ni baca kul a'udzu birabbil falaq pula. Jadi balik. Hukumnya tarkul aula, meninggalkan benda yang lebih comel. Mana yang comelnya? Rakaat pertama tu kul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas, sesuai dengan turutan ayat. Nah, tetapi kalau buat balik juga tidak berdosa sedikit pun. Nah, yang berdosa baca ayat balik. Surah tak apa balik. Ayat jangan baca balik. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ah, bahawa belakang dulu. Ha, tu baru berdosa. Eh. Ha. Bagaimana lapar akad jual beli yang paling ringkas dan tepat dengan hukum? Amai nak tepat dengan hukum payah, ha. Dia nak paling rekah nak tepat dengan hukum. Nak buat gua ni sebab dia ni masalah ni. Masalah akad jual beli ni tidak disebut dalam dengan nas yang sharh, tak sebut. Ha? Nabi tak kata dalam hadis, hendaklah kamu masa nak akad jual beli berkata begini. Itu baru tepat dengan hukum. Bila tak sebut, ini adalah ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya aku jual barang ini kepadamu dengan harga RM10. Dia panjang. Ijab. Qabulnya aku terimalah. Aku belilah. Aku setujulah. Aku redalah. Dan seumpama. Itu sekurang-kurang. Kalau aku jual, aku beli. Itu tak sah. Aku jual-jual apa? Jadi katalah aku jual. Aku jual kopi ini. Ni banyak jual kopi ni. Kopi jantang, pasok bumi, macam-macam kopi. Tak? Nak suruh gagah. Nak makan 80 tahun belakang umur. Nak gagah apa lagi? Aku juallah kopi ini dengan harga RM10. Aku belilah sah dah. Aku terimalah. Dia macam ngakak nikah lah. Aku terimalah sah dah, kata ulama-ulama. Tapi kalau buat, jadi huru-hara juga. Sebab dok ramai orang tahu, sekurang-kurang akad yang sah di sisi ulama. Hak adatnya ambil hak pendek, hak panjang lah. Dia macam akad nikah jugalah. Jual beli ni. Aku reda sah dah. Aku terima. Bahkan Al-Imam Nawawi mengatakan boleh. Unjuk-mengunjuk saja. Unjuk-mengunjuk. Syaratnya kita beri barang dan orang tu hala duit. Jangan kita ambil duit tu dari kocek dia. Bukan unjuk-mengunjuk. Kita beri barang, dia ambil lah kocek. Tak, dia duit dia tu dia kena ambil sendiri, dia unjuk kita. Dia panggil jual mu'ah. Mu'ah apa, Pak Imam? Mu'awiyah. Siapa tahu? Mu'ah? Mu'ah apa? Mu'ah? Mu'ah bin Jabal. Mu'atah. Ni ada jual mu'atah. Unjuk-mengunjuk. Ini fatwa Imam Nawawi. Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia Allah barang, kita ambil barang. Sah dah. Buat zaman Rasulullah SAW, tidak ada nas sebut kena lapar. Ini ijtihad. Kerana nak mencerminkan apa yang telah reda dalam hati. Hati ni tak ada. Jadi nak jadi bukti. Maka dibuktikan dengan lapar. Maka ijtihadlah ulama. Ada akad, ada ijab dan qabul supaya tidak berlaku perbalahan di kemudian hari. Itu juga ulama. Dan pendapat yang ketiga mengatakan sebaiknya kita beramal dengan pendapat ini, iaitu kalau barang-barang murah
yang tidak membawa kepada susah kita nak ganti, nak balah apa semua, maka kita pakar pendapat Imam Nawawi dan mazhab Maliki, jual mu'atah, unjuk-mengunjuk. Pada barang-barang mahal, beli motosikal, beli kereta, beli barang kemah, tak, ha, beli rumah, akad jual beli biar sempurna. Ha, macam ni. Tidak beli sekelat nisang, nakak kot. Kalau kawasan, nak, aku juallah sekelat nisang ini kepadamu. Tak, dengan harga 20 sen. Wahai JKK. Ha. Aku belilah. Nah, diorohlah kalau nak beli as kering. Tak, sekering pulau akak jual beli. Tak, ha, betul sungguh. Benda-benda remeh-temeh, nasi lemak, kuah, bawang saja, tak apa tak akak jual beli. Ini ha, pendapat yang elok juga untuk kita ikuti habis. Apakah perbezaan antara khurafat dan petua? Ha? Khurafat dan petua. Khurafat ni biasanya benda-benda yang salah di sisi agama Islam. Ha? Ha? Tidak ada satu definisi yang tepatlah tentang khurafat ini. Ha? Tetapi umum maknanya kembali kepada benda-benda yang salah pegangannya di dalam agama. Ha? Dikira khurafat lagu tu. Deh, kadang-kadang khurafat itu membawa kepada syirik jadi kafir, dan ada khurafat yang tidak jadi kafir. Ini pegangan-pegangan salah. Contohnya beri makan kepada jin atau persik supaya dia ni we tumbuh padi dengan molek, supaya ha, ikan masuk dalam pukak umpamanya, supaya dapat tangkapan banyak, neh umpamanya, itu adalah khurafat. Ha, yang syirik. Dan ada khurafat kepercayaan yang salah tetapi tidak syirik. Macam gini, macam kalau pukul gambar 3 orang mati seorang. Ini khurafat tu. Nah, tapi tak syirik. Bengong je lah pegangan. Nah, pukul gambar 3 orang. Nak pukul leleh. Eh, tak jadi. Tukang gambar bilang 1, 2, 3. Eh, 3 orang. Mula. Tak boleh, mati seorang. Ambil seorang lagi, we jadi 4, baru boleh pukul gambar. Haa, ni ramai pegangan. Ini khurafat. Tapi tak syirik. Gang itu bodoh lah. Bapa pukul 3 mati seorang. Kenapa? Tu tanya-tanya kita pukul 4 belaka habis mati, habis licin mati. Faham? Dan petua. Petua ni adalah cara nak menyelesaikan masalah. Dia ada beza. Petua. Nak? Petua je. Haa, petua. Petua lain. Khurafat lain. Kalau petua itu benda yang khurafat, maka petua yang haram. Tak boleh. Nak? Caranya supaya jin tak masuk dalam rumah. Petuanya ialah gantung tahi besi atas benda. Ha, tu salah lah. Ha, dia mana takut tahi besi. Lombong besi tak takut. Kalau kata tahi besi. Nah, buazah hak kau besi tak takut jin. Dia takut baca Quran. Nah. Ha. Inna syaitana, Nabi kata la tadkhulu baitan tukra'u yukra'u fihi suratul Baqarah au kama qala. Sesungguhnya syaitan pelesik putu ganggah. Last way, Pontianak, Dracula, Atu Kopek, tak masuk dalam rumah yang dibacakan sama-sama surah Al-Baqarah. Bukan buah taib si. Nah, itu. Itu petua yang salah. Maka petua yang salah dikira khurafat juga. Nah. Nah, masuk dalam rumah, tak mungkin masuk dalam rumah, gantung kuda laut. Kuda laut. Tahu kuda laut. Unduk-unduk. Ha? Ha, lagu Sanisa Huri. Nak unduk-unduk gantung kan. Kecik kuda laut. Mana syaitan takut? Kalau kita gantung kuda padi tak takut. Depan pintu. Ha, kuda lomba. Hai, tak takut lagi. Ni kuda padi, kuda laut kecik. Ha, tu petua yang salah. Petua-petua cara menyelesaikan masalah. Ha, kebanyakannya tidak salah. Nak, orang kata petua. Nak goreng ketang tak mui kerah kulit. Biar boleh mamah. Ha, biar tergelang minyak. Ketang. Ha, tu petua. Tulis ha. Ha. Jangan nak tulis. Ni goreng minyak sikit kerekuk kerah ketung ngepik ketang. Contoh hidung untuk lelaki rabuk. Tak? Ha. Tak anda nak belaki nak belaki. Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk rahmat bagi sekalian alam. Apakah makna rahmat dalam ayat ini? Banyak lagi ni kita nak baca kitab Syarah Rubaiyah 10 minit. Leh? Ha. Kita buat lagi minggu depan. Panjang umur. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan 10 minit lagi. Muka surat berapa? Eh? 89. Kat mana?
Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adalah segala mereka yang berbuat zina itu terlalulah bengkok paraknya. Allah Rabbi, kemaluannya bengkok hari kiamat. Ni ahli zina. Sakitlah dah bengkok. Tak? Ha. Mengalir daripadanya kemaluan nanah bercampur dengan darahnya. Na'udzubillah hari kiamat. Ahli zina. Tak? Terlalu amat busuk baunya itu. Busuk bau nanah yang keluar daripada kemaluan orang zina. Batu taubatlah. Sekali berlaku perzinaan bergoncang arah yang sangat besar. Arah ni besar berapa kali stadium. Tak? Bergoncang. Maknanya takutnya makhluk yang bernama Arash, Allah Ta'ala murka kerana dosa zina. Tak? Suruh nikah tak pun nak berzina. Dan ni kira lah, beri satu telefon bimbit ke budak puan, kita boleh berzina dengan dia pagi, tang, siang, malam, bertahun-tahun. Nak ganda nak pergi ke mana boleh. Umur 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun. Hebat lah ni. Butir je telefon harga 180, 200 setengah. Tak? Kita gandang pagi petang. Dia akan ikut kita sama. Tak ikut dah orang lain. Tak? 10 hari sekali masuk piti. 10 ya. Reload. Ha? Reload prepaid. Ha ni? Rata. Tak nikah. Kita ingat ke? Parok kau beri. Ha? Mas kahwin. Tak? Telefon sebutir. Nah, jatang tukar isi. Kalau habis piti. Tak? Dan sayang dia susah. Budak-budak ada benda cari witi budak-budak lelaki. Tak seseorang boleh gandang tak kenung tak kenung. Tapi bukan semua gandang tu begitu. Tapi ini berita yang kita dapat. Itu sungguh. Neh. Ha. Murah jadi murah. Zina ada benda. Kondom ada jual. 7-Eleven. Ada jual. Ha. Siapa nak jadi franchise 7-Eleven. Kena jual kondom. Kena jual daun peluk. Pergi tengok ada tak? Dia mesti ada tu. Dia panggil barangan wajib. Tak jual dosa. Nah. Ha. Budak-budak puang ni. Itu kata. Tepi jalan, tengah jalan. Tepi jalan, tengah jalan. Boleh tengok. Jumpa bapak jatang. Ha. Bahasa batu orang dulu kata tak berjenis. Tak? Anak bujet tak berjenis. Temu jatah, tengah jalan. Ha. Ada sungguh dia ni. Depan tu imam, depan surat. Tak? Budak-budak puang. Tiga seria air. Tiga seria, tiga seria. Maha ikan sekila. Fai kohmang. Tiga seria saya. Ha ni tiga seria. Why pay more? Ha. Budak-budak puang. Allah. Tengok. Ini balasan Allah. Kerana mak ayah lupa kepada Allah. Nampak? Iza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah. Bila Allah Subhanahu wa taala nak menghancurkan sesebuah kaum, satu kaum, satu masyarakat, satu community, maka tak ada orang boleh sekat. Jadilah. Neh, bunuh jahanam bi. Lepas tu lahir pula zuriat, zuriat dajjal. Neh. Maksud Kristian saya kira lah. Tak ada cerita dah bab Kristian. Sani lah pasal apa hubungan je ni. Tak. Zina ni. Keluar warna, bau yang sangat busuk. Bau yang sangat busuk. Nabi SAW menceritakan dalam neraka dia ada satu sungai yang sangat busuk. Sungai yang sangat busuk. Siapa orang ahli neraka tapi nolong marah. Busuk ni sungai ni. Dia ahli neraka dah marah lagi. Tak? Gerang lagi hak lain. Maka tanya sahabat, sungai apakah ini? Nabi SAW menjawab, Nahrun yajri min furujil musimat. Sungai ini mengalir ulunya daripada kemaluan perempuan-perempuan yang berzina. Ha, Tuhan buat, dia berzina akhirat-akhirat kat pergi, dalam neraka, kok kemaluan dia tubik. Tubik air danau, air kotor yang akhirnya menjadi sungai. Wah, banyaknya. Yuzi ahlan nari rihu furujihi jahannam. Kata Nabi, yuzi ahlan nar menyakiti akan
ahli neraka rihu furujihinna, oleh bau kemaluan perempuan-perempuan ini. Busuknya siapa ahli neraka lain marah. Tapi nolong marah. Bomba busuk sangat ni. Bomba busuk sangat ni. Sungai daripada kemaluan perempuan zina. Dah. Allahu Rabbi. Sedap sekejap je. Tak. Tapi sengsara lama dalam api neraka. Sedap sekejap je. 5 minit, 6 minit, 7 minit bonus dah. Faham? Banyak kan 2 minit. 2 minit je berzina. Seronok sangat. 2 minit, 2 minit. Balah ribuan tahun duduk dalam api. Oh, tak padam. Lainlah mana klimat 50 tahun. Boleh tahan kira seronok. Lah? Masuk neraka boleh tahan. Sedap sekejap sangat. Balah ribuan tahun. Tapi oleh kerana syaitan tu bijak, kalah juga umat manusia. Nah, dah ustaz ngajar Quran, rogoh anak murid. Jangan main. Baca ustaz khabar. Nah, tok guru Quran ngajar Quran. Nah, ha. Lakoh leh, lakoh. Lakoh. Lala dia diri lakoh anak murid. Mula lakoh muka surat. Nah. Ha. Ada apa daripada idram bila gunah? Tok guru Quran bahan dipunuh. Ha. Adalah kelihatan mereka itu yang dusta itu keluar lidah mereka itu daripada dadanya. Orang yang cakap dusta, keluar lidah daripada dada. Lidah terik kot dalam tekak, waktu bik. Tebuk dada waktu bik, sakit lah. Ya? Eh, sakit. Allah. Tebuk dada terik kot dada. Lidah kita. Dah kita salah kacik makan tau. Tak gaduh-gaduh makan aja gigit lidah. Sakit. Aduh. Okay. Faham? Ha, ni terik kot dada. Dan segala mereka yang laki-laki serta laki-laki yakni liwak. Dan perempuan serta perempuan yang dinamakan oleh Arab Sahak. Adalah mereka itu disula pada cawang. Pada dahan pohon kayu daripada api neraka. Allah Rabbi. Hak jenis, kaum sejenis. Laki-laki sama laki-laki, puang sama puang. Dia ni banyak dah. Kita khabar sama mahu dah. Tak. Puang sama puang dia panggil dia lesbian. Laki dengan laki, dia panggil homosek ataupun gay, kaum gay. Nah, ini kaum Nabi Lut. Kaum tak pakai yang kena laknat. Yang bumi Nabi Lut di Jordan dilikuk oleh Allah. Kekal sampai sekarang tidak ada keberkatan. Siapa ulama fatwa jangan pergi mandi dalam laut mati. Kerana laut mati telah dilaknat oleh Allah. Tapi bila dah lama kita telah lupa, berebut pula pergi mandi dalam laut mati. Kerana dibawa oleh mutawif, orang yang bawa Syekh Haji. Mana? Habis pergi berendang dalam ni. Padahal ulama sebut, jangan mandi dalam laut mati. Jangan mandi dalam laut mati. Tak, kerana negeri ini disupah dilaknat oleh Allah. Kalau kita lalu sunat berpaling, jangan tengok. Tak, ini kita pergi tengok pula. Benda-benda yang dilaknat, jangan tengok. Gilah tempat-tempat yang berkat. Tak, gua Ashabul Kahfi, baru berkat. Tak, tempat orang suruh pergi, tak pergi. Pergi Mesir, tak pergi. Masjid Imam Syafi'i, gi di makam Firaun, gi tengok macam pak dara dia ambil gambar situ. Nah, dosa gilah situ tempat yang kena laknat. Ha ni baru ni dia pakai baju sembahyang, gi sembahyang Jumaat gay club, dia tulis kat belakang, dia beli bandar macam kan. Ha, baju guni gay club. Gay club ni maknanya persatuan laki-laki liwat laki-laki, perempuan tak main, maknanya gitu. Tapi dah jahil, beli juga baju atas belakang tertulis. Semayang. Saya ni maaf. Gay kelak. Mana kelak belakang taruh. Ha. Kelak liwak. Ha. Faham ni? Tapi dah jahil. Mau ayah kau dah reti baca ni. Kau putih. Tak? Mana reti? Gay kelak. Dah reti. Beli. Tengok comel. Jangan. Benda-benda yang menjadi lambang perkara haram dan maksiat, jangan kita pakai. Tak? Kalau tahu nak buat apa ni? Tergabar sekali lagi baju playboy tu. Kalau cap playboy, jangan beli. Ha? Ada gambar kepala arnak, telinga ada dua. Tak? Playboy ni maknanya satu kelab yang ditubuhkan di Amerika. Ha? Satu syarikat.
keuntungannya berdasarkan mempamerkan tubuh wanita-wanita telanjang. Daripada majalah Vogue, maka tertubuhlah kelab Playboy. Daripada kayanya Playboy, mereka keluar baju pula. Kita pakai beli pula baju Playboy. Wagi usia. Baju Playboy. Nak awak kuat ni. Dah tak faham. Dah. Tak. Jangan pakai. Banyak cat lain banyak lagi. Tak. Perempuan sama perempuan. Banyak dikesan berlaku. Di dalam negara kita. Puang sama puang. Yang mana tak nikah. Tak mau nikah. Main puang dengan puang. Tak. Akhirnya akan dicocok dengan pada dahan-dahan kayu api neraka. Tergantung-gantung di sana. Dan segala yang makan riba berganda-ganda adalah besar perut. Mereka itu seperti bukit yang maha tinggi. Yang melakukan muamalat riba. Ini lebih hebat. Tak? Ini orang tak sedar. Pasal ustaz pun bahang juga. Ustaz pun terlibat juga. Nah, ni rohok ni. Ini kalau sebut masuk angin tu. Nak kena belaka. Nah, ustaz bahang juga. Tak padang ustaz kata, kita perlu kembali kepada Islam. Dah ustaz 8% boleh tak? Kata, mana pandai kan ni? Tak pun. Yang si bangau, yang si bangau. Tak ada. Ini masalah akhir zaman. Kualiti tak ada. Nah, nak beramal payah. Nak sarah boleh sarah belaka. Tak kening tu 12% guana cerita. Apa cerita ustaz? Bang. Ya ayuhan nasuttaku. Ya ayuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wazaru ma baqiya minar riba. Nah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Bukan ittaqullah saja wahai ustaz, wahai tuan guru, wahai muballigh, wahai ustazah. Wazaru ma baqiya minar riba. Tinggallah saki-baki riba. Jangan buat dah. Nah. Ini masalah. Ramai yang terjerup dengan riba. Nak? Beli 1,000 bayar 1,200. Kullu qardin yajurru nafa'a fahuwa riba. Tiap-tiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan, itulah riba namanya. Bayar ni. Tok imam kena. Tok bila negak teruh. JKK apatah lagi. Tuan guru pun ada juga terlibat. Hak ngajar kita ikan pun bahan juga pining. Nak awak gua ni. Ayuh. Perut jadi macam bukit. Nak? Perut macam bukit. Sebab tu kita yang paling penting bukan semangat. Nak? Tetapi kualiti. Nak? Baru dapat pertolongan. Semangat dah kita. Nak? Tapi langgar syariat banyak. Banyak langgar syariat. Dan segala mereka yang berbuat dosa, Allah Rabbi, maka dibalahkan dia sekira-kira dosanya. Dengar sama ada, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik-baik duduk dalam nikmat, dan orang yang berdosa duduk di dalam api. Pak di api. Kita dah ajin duduk dalam api. Duduk ke api aja kat orang nuang aja. Allah macam mata duk lawa muka. Pada api jauh. Nak panah. Ajilah. Nak tok bila kita ada main api hari-hari. Nak panah hok. Muka. Muka panah. Masa-masa masuk nak buat kuih tu. Dak panah. Memang panah. Ha, masa-masa panah tu muka duk dalam api ke duk luar? Duk luar. Dan ni dalam api duduk. Allahu Rabbi. Nah, batulah. Kalau kita kira dosa kita memang layak dah masuk dalam api, tapi minta jauh juga dengan Allah. Nah, minta maaf, minta ampun, kita tak larat nak langgar api neraka Allah. Maka tatkala berlamaan sujud Nabi ke hadratillahi ta'ala, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in. Allah manfa'na bima alamtana wa alimna bima yangfa'una. Rabbana zinna ilma. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana. Wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.